Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar terbaru seputar Leslar. Dimana untuk kabar pertama ini datang dari unggahan Bang Berry Saputra Raigar di IGS pribadinya ya, dengan caption, "Aduh pada nanya, kok baru bisa Instagram aku lagi?" Iya nih, kemarin error ya guys Instagram dari Bang Berry. Ayo kita mulai buat kelucuan ya, tapi besok atau malam ini aku share video ngakak WKWKWK. Kemudian juga di kabar berikutnya nih datang dari unggahan fan Leslar Lovers nih, ada Dedek Lesti dan kakak Rizky Billar ya. Tentunya sisa liburan kemarin nih masih belum bisa move on tentunya ya. Kakak Rizky Billar dan Dedek Lesti Kejora sangat menikmati liburan kemarin. Dan salpok ya sama Teteh Novi nih, masya Allah gercep banget nih. Ketika Dedek Lesti Kejora belum pakai masker, Teh Novi langsung sodorin masker ke Dedek Lesti ya, masya Allah. Dan kita lihat tas yang dipegang Teh Novi itu persiapan untuk Lesti. Begitu pula sebaliknya ya, Teh Novi juga gercep banget keperluan-keperluan kakak Billar seperti masker juga Teh Novi persiapkan ya, sehat terus buat Teh Novi. Kemudian juga untuk kabar berikutnya ada kabar dari kakak Rizky Billar yang akhirnya angkat bicara nih mengenai netizen ya, yang akan diciduk tentunya karena nyinyiran-nyinyiran mereka kepada Leslar. Jangan langsung menghujat atau mencaci maki di media sosial tanpa mengetahui fakta sebenarnya, ungkap kakak Rizky Billar. Kerjakan sesuatu yang bermanfaat, tidak boleh mengusik kehidupan orang lain. Itu pesan dari Rizky Billar ya. Dan tentunya bagi hidup kalian ini, daripada mengurusi orang lain, mendingan urusi diri kalian masing-masing. Waduh, best banget ya buat kakak Rizky Billar. Ada Rusmini 062 berkomentar nih, "Saya percaya kalian anak-anak baik. Insya Allah kalian selalu dalam lindungan Allah. Semoga Nak Billar sukses karir dan bisnisnya. Amin ya Robbal Alamin." Dan ada juga komentar dari Stiwi.Paraizal, "Setuju banget nih sama Papa Billar ya, the best lah, tetap semangat. Leslar, kamu anak-anak baik, pastinya banyak yang sayang ya. Dan benar banget nih sama Bang Billar, mending urusi diri sendiri daripada ngurusi orang lain ya." Untuk kabar berikutnya ada unggahan terbaru dari Instagramnya kakak Rizky Billar. Langsung saja nih unggahan terbaru kakak Billar langsung dibanjiri komentar ya. Dan di sini kakak Billar mengunggah postingan ketika kakak Billar naik banana boots ya, namun kakak Billar bilangnya naik and mix. Wah wah wah. Langsung ada komentar dari Teh Fitri Karlina ya, "Wih, and mix-nya beli di mana tuh Bang? Bisa ngambang." Kemudian juga ada Bang Deri Saputra Raigar, "Aduh bukan dong." Lesti Billar tim juga ikut nih berkomentar, "Wah wah wah, NMAX-nya hebat banget, bisa di atas air, jempolan ya NMAX-nya Rizky Billar." Dan benar-benar luar biasa nih ya, banyak sekali yang sayang nih sama Dedek dan kakak Billar. Dan tentunya liburan kemarin benar-benar bikin bahagia. "Awas entar kecebur, susah berenangnya di laut gitu. Soalnya kan kayak batu nih berenangnya ya." Dan juga ada sayang baru bangun berkomentar juga, "NMAX atau PCX yang penting Papa Billar keren abis. Jadi pengen beli juga ya NMAX-nya yang bisa dipakai di laut seperti kakak Billar." Dan selain itu ada tentang Leslar Underscore, "Wah sepertinya mirip Rizky Billar katanya nih ya."
Ada-ada aja nih komentarnya. Untung bisa renang katanya, jadi gak khawatir ya. Siap-siap nanti ada saingannya bang. Si Utun bakalan ada saingan terberat buat kakak Bilar. Dan untuk kabar selanjutnya nih, alhamdulillah kakak Bilar kembali syuting ya setelah liburan kemarin. Dan di sini juga ada trio Gesrek juga nih, masya Allah sehat-sehat selalu ya buat kalian. Dan tentunya dilancarkan syuting hari ini. Kemudian di kabar berikutnya kita otw ke akun Instagramnya Leslar Underground dengan caption nih, masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya Leslar Entertainment sekarang udah ada tanda pengenalnya. Semoga Leslar Entertainment tambah sukses, tambah maju ya. Ada komentar langsung dari Ine ke Almira. Oh ini ya yang kemarin nih pas Dede live, tiba-tiba Pak Fer tanya mau pakai foto yang mana. Giling Leslar Entertainment punya ID cardnya juga nih. Pokoknya tambah sukses ya buat Leslar Entertainment. Semoga setelah ada tanda pengenalnya, Leslar Entertainment bisa semakin berjaya. Amin ya robbal alamin. Dan kabar selanjutnya kita otw ke akun Instagramnya HP Kentang Kuota Sultan nih, di mana Dede dan kakak Bilar mendapatkan lukisan, hadiah lukisan dari anaknya Pak Ferry Fernandez dan Kak Erina ya. Masya Allah Kak Erina sampai bahagia nih. Semoga seterusnya kebahagiaan bisa selalu bersama Lesti dan Rizky Bilar. Dan ada Dani Andrayani Dinimas, hadiah lukisan dari anaknya Kak Erin dan Pak Ferry Fernandez bagus banget. Ini anak emang punya bakat untuk melukis ya. Melukisnya udah paten kalau menurut Mimin ya, keren banget nih. Dan tentunya semoga Lesti dan Rizky Billar selalu mendapatkan sesuatu yang diinginkan ya, dan cita-cita mereka tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga karir mereka berdua selalu bersinar dan cemerlang ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar bersama Mimin di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.